Apa mungkin hatimu untukku? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini adalah hari terbaik untuk Rizky Bilar, di mana dia menandatangani kontrak kerjasama dengan Basuki Surojo dan Chris Sebastian dalam rangka bisnis kuliner terbaru yang dimentori oleh orang-orang mumpuni tersebut. Sebelumnya, single terbaru miliknya satu hari yang lalu, yakni Kini Hanya Tentangmu, sukses menempati trending topik YouTube Indonesia. Ya, official audio video Rizky Bilar tersebut kini ada di trending topic ke-27. Sementara unggahan official lirik video yang diunggah setelahnya malah sudah menempati trending ke-4 per YouTube-an Indonesia. Sang kekasih atas prestasi single terbaru Bilar ini memberikan ucapan selamat yang menarik perhatian netter, yakni ketika Lesti Kejora mengungkap kongret osas Rizky Bilar. Rizky Bilar, Kini Hanya Tentangmu. Ya, kata-kata osas itu menarik perhatian. Hal itu merupakan panggilan mesra oleh si dedek pada Bang Bi. Hal inilah yang kemudian menjadi dan membuat para netter, terutama fan Leslar, pada baper abis, karena ini adalah panggilan kesayangan untuk pasangan sejoli yang lagi dimamuk cinta. Ya, hanya Dedek Lesti lah yang mengetahui. Ada yang mengatakan pula bahwa hal tersebut adalah panggilan bagi orang yang aku sayang. Ya, siapa lagi? Orang yang paling disayang Dedek adalah Rizky Bilar tentunya. Hingga membuatnya pusing, membuatnya jemu saat tak bersamanya. Lihatlah betapa orang yang tersayang itu membuat si Dedek terkiu-kiu, teringat selalu. Mata seakan berpandangan kosong karena merindukan kehadiran sang doi. Tentu guys, Bang Bi memang adalah sosok pria idaman yang selalu berusaha bekerja keras menyiapkan hal terbaik untuk orang yang dia kasihi. Apalagi panggilan Dede ini pada Bang Bi dalam mengucapkan selamat atas pencapaian single terbarunya ini menarik ketika mengatakan osas. Tentu orang yang paling aku sayang, orang yang aku sayang. Atau apa sih menurut kalian kira-kira guys terkait panggilan Lesti Kejora pada Bang Bi ini yang bikin heboh dan bikin semakin kesem-sem kita semua pada kluku ataupun keseruan ataupun panggilan kata sayang seperti yang diungkap di malam hari ini di Instastory Lesti Kejora. Bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan hubungan mereka yang semakin hari semakin menampakkan hilal menuju halal? Tentu karena ini adalah berkat doa kalian semua yang tak henti-hentinya mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Andriani, Lestiani cepat dan disandingkan menjadi pasangan halal, menjadi suami istri nantinya, sehingga si Dedek tak merasa patah hati lagi ataupun jemu atau merasa ada ruang yang kosong saat tak bersamanya.
Ya maafkanlah keusahaan Mimin ini, sehingga Dedek Lesti menjadi ya bucin banget sepertinya guys. Oke itu saja, jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk tak ragu lagi klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kabar terbaru tentang keuangan dan kebaperan mereka berdua akan selalu kita sajikan secara nyata. Dan tentu hal itu adalah karena support dari kalian semua. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur, agar di tengah pandemi ini kita bisa terhindar dari penyakit yang tak kita inginkan. Oke, itu saja kira-kira tentang kabar terbaru keuangan kekiutan mereka berdua yang sudah jelas selalu kalian nanti setiap saat. Tapi itulah kenyataannya, kebaperan dari panggilan terbaru tersayang yang langsung diungkap di instastory pribadi Lesti Kejora. Ya, yang namanya orang bucin mau bagaimana lagi? Yang terpenting kita selalu mendoakan mereka berdua semakin cute, semakin romantis, dan semakin bersemangat, bersemangat mengais rezeki demi keberlangsungan hubungan mereka berdua nantinya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.